Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh berada di belakang rumah Kak Noh sebab Kak Noh nak cari bahan-bahan untuk masakan Kak Noh hari ini. Kebetulan Kak Noh berbahan dengan orang Jawa. Jadi Kak Noh nak masak satu masakan Jawa yang biasa diorang masak lah. Sebelum tu Kak Noh nak cari bahan dulu. Mari kita tengok bahan yang perlu Kak Noh cari. Sekarang ni Kak Noh berada belakang rumah Kak Noh ya. Ni pokok merunggai dah tinggi sangat. Tu ada pandan, ada nenas. Ni baru dibersihkan belakangnya. Semalam Kak Noh minta abang bersihkan. Nah, jadi hari ni bahan yang Kak Noh dekat bahan yang Kak Noh nak cari ialah cuk ubi ya. Tak banyak, beberapa batang aja. Sebab tak tumbuh subur. Ni ada satu lagi. Cukuplah ni untuk buat masakan Jawa kita hari ni ya. Minta maaf lah sebab agak bergoyang. Okey. Ini satu lagi. Okey, ni. Cuk ubi kita cukuplah. Okey, ni satu lagi bahan yang perlu Kak Noh ada, iaitu masakan tadi. Mesti kawan dah tahu kan. Kalau masakan Jawa ada cekur. Okey, ni cekur Kak Noh. Tapi tak tahulah ada isi ke tak ni. Aku tak ada isi je. Sebabnya dia tengah banyak, ada 2-3 pasu. Tapi Kak Noh ambil yang ni sebab yang ni dah, dia dah mula hilang daun kan. Alhamdulillah ada ni cekurnya. Cukuplah ni. Okay. Cukuplah ni Kak Noh ambil. Sebab kita nak bukan masak banyak pun kan. Jadi ini je lah Kak Noh ambil ni. Jadi yang ni Kak Noh tanam balik ya. Ini kebun Kak Noh. Tu sayur-sayur Kak Noh. Ini ada pokok durian. Satu batang je kat belakang rumah Kak Noh. Okey. Minta maaf lah belakangnya seadanya sajalah. Okey, ini dia bahan-bahan untuk kita buat resepi Jawa kita, iaitu pecal. Jadi bahan-bahan untuk pecal ialah sebiji bawang merah, dua ulos bawang putih. Nanti Kak Noh guna satu je ni cekur, gula kabung, dua biji cili api. Sebab dua biji sebab tak pedas sangat kan. Ni dalam 10 atau 12 biji cili kering. Sedikit kacang. Kak Noh tak guna kacang banyak. Ni kacang tanah. Sayur-sayurnya ialah tadi pecuk ubi yang Kak Noh petik tadi. Nanti kita nak celur. Ini bahan sayur lain. Timun, kacang panjang, 2 keping tahu, 2 bungkus tempe dan 2 genggam togi lah. Ini untuk sayur-sayur dia. Ini saja bahan pecal kita. Kak Noh buat pecal yang ringkas cara Kak Noh lah. Yang senang. Yang ini yang Kak Noh belajar lah. Cara yang paling senang untuk buat pecal. Ya, mari kita mula bahan. Sekarang ni kita nak goreng dulu kacang tanah, bawang merah, bawang putih dengan cili tu kita nak goreng dulu. Supaya nanti bahannya senang nak olah lah. Okay, kita hidupkan api. Ini tadi minyak Kak Noh goreng ikan. Masih elok jadi Kak Noh goreng sekali bahan untuk kita tadi. Sementara tu kita buka tempe kita. Sementara tunggu minyak panas kan. Jadi kita potong-potong tempe kita. Ni kita potong dulu tempe kita ya. Terserah pada kawan-kawan nak potong macam mana. Tapi Kak Noh potong memanjang macam ni lah. Bahan untuk pecal ni boleh je. Ada bayam, ada kangkung. Tapi Kak Noh tak makan kangkung. Sebab ada suami orang tak makan kangkung. Sebab kangkung tu menyebabkan angin kan. Jadi dia tak nak. Jadi Kak Noh tak bubur lah. Okay, ni tempe kita potong panjang-panjang macam ni kalau Kak Noh lah. Okay, tahu kita pun. Pecah ni kalau banyak lagi daun-daun ni kaya sedap sayurnya. Tapi yang Kak Noh buat ni je lah. Tak perlu buat banyak juga sebab yang makan hanya Kak Noh dengan suami. Okay. Kak Noh memang tak bubuh intro lah dalam
video Kak Noh kerana Kak Noh ada pemuzik yang biar yang semula jadilah, iaitu ayam. Kawan-kawan dengar tu kan, dia akan sentiasa berbunyi, itulah muzik latar Kak Noh. Jadi kita uruskan juga sayur kita ni. Kita patah-patahkan macam ni je ya. Tak perlu nak pakai pisau. Cara yang senang. Kok kawan-kawan tak nampak. Kak Noh memang suka pecal ni. Sebab banyak sayur kan, Kak Noh memang suka. Ni rasanya minyak kita dah panas, kita nak mula menggoreng. Jadi kita masukkan kita punya tempe kita lah, dengan tahu kita ya. Okey, biar kawan-kawan nampak sikit Kak Noh goreng tahu tu. Okey. Kita goreng dua-dua ni ya. Sehingga garinglah. Tenang, kita tak perlu banyak makan masa. Kita goreng sampai tahu dan tempe kita tu masak dan keperangan lah. Dari itu kita uruskan sayur-sayur kita ni. Kak Noh perlukan juga tunjuk aja dia kawan-kawan. Kalau resepi Kak Noh tak ada kejanggalan, ada kekurangan, tegurlah ya. Kak Noh menerimanya dengan senang hati. Dan Kak Noh harap juga agar teguran tu biarlah orang kata sebaik bolehlah. Bukan Kak Noh nak di tak boleh nak tegur anulah, tetapi cara dan yang sesuai ya. Kak Noh tahu kawan-kawan Kak Noh semua orang-orang yang baik, insya-Allah. Kak Noh yakin itu. Walaupun Kak Noh tak kenal, insya-Allah Kak Noh yakin mereka semua adalah orang-orang yang baik. Sebabnya kenapa Kak Noh kata mereka orang yang baik, kerana mereka sudi singgah di channel dan melihat video tu, maknanya dia memang memberi sokongan. Kak Noh bagi Kak Noh semua orang baik, tak ada yang silapnya. Manusia membuat silap itu biasa, jadi kita tak perlu nak menilai orang kan. Kita ramahlah pula pagi ni, sekadar nak berkongsi ilmu sahaja. Okay, ni timun kita. Kita potong timun kita macam biasa. Okay, sementara kita tunggu bahan kita tu masak, kita motong juga. Okay. Okay. Kalau yang berbiji sangat ni, kalau yang ni muda boleh pakai lagi, kalau dah tua ni kena buang dulu ya. Okey. Okey, sementara kita tunggu tempe kita ni masak dengan tahu, kita panaskan api sebelah sebab kita nak merebus sayur-sayur kita ya. Kita letak sedikit garam dan sedikit minyak ya, untuk bagi sayur kita berkilat. Kita letak sikit. Okay. Kita goreng. Kita bagi cantik ya. Goreng sampai garing. Okey, ni dah garing tahu dengan tempe kita. Kita tutup api dulu ya. Ni. Boleh juga kawan. Kak Noh lebih suka garing daripada nanti, kalau boleh juga boleh keping-keping kan. Tapi nanti dia kena kuah. Apa tu kuah? Kuah pecah tu dia. Dia nanti lembik lah. Okey, ini dah siap. Okey, dari minyak yang sama kita goreng kacang kita. Kita goreng kacang kita ya. Air kita dah mula mendidih, boleh kita rebus. Cuk ubi kita. Ya, kita buat kerja dua. Sebetulnya dapur kita ada dua kan. Jadi tak salah kita buat guna dua-dua. Okey, kita kacang ni.
Oke, ini kacang kita sudah siap, kita angkat. Kita angkat ya, jangan masak sangat, nanti dia boleh garing juga tau. Jadi nanti pahit. Takut nanti kacangnya pahit. Oke, dah siap. Sekarang ni kita goreng rempah kita. Kecuali gula dengan bawang, bawang merah, bawang putih, cili api dengan cili kering kita goreng. Bawang merah pun kita goreng. Sebab orang tak ukur kalau kat nombor, bubur lah. Jadi sementara kita tengok sayur kita. Sayur kita dah masak. Dan kita letak kacang panjang kita pula. Dari air yang sama. Tak perlu nak tukar air sebab bukan kotor pun. Okay, jadi sekejap je ya. Nanti kita angkat ya. Okey, kita dah boleh angkat kacang kita. Jangan lama-lama ya, sebab kita tak nak hilangkan rasa rangup kacang tu. Kalau togel lagi, sekejap kita celup terus angkat. Okey. Sekarang ni kita letak togel. Macam Kak Nur cakap, togel terus letak terus angkat ya. Jangan tunggu lama-lama. Orang kata dalam 10 saat lah. Kan? Jadi kita tutup api. Kita dah boleh angkat toge kita. Jangan terlalu lama ya kawan-kawan. Sebab dalam proses pemanasan tu pun dia akan menyebabkan sayur tu terlebih masak. Okay. Ini toge kita ya. Masih cantik. Okay. Ini bahan gorengan kita pun dah boleh angkat. Dah siap. Ini dia. Dah siap ya. Hari kita mengolah bahan untuk kuah pula. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita nak mula mengolah bahan-bahan untuk kuah dia ya. Okey, ni bahan yang kita goreng tadi, kita tumbuk dulu sehingga lumat ya. Ini cara Kak Nur lah. Mungkin cara kawan-kawan lain, kita bertukar-tukar. Boleh kita bertukar dan berkongsi ya. Macam mana nak buat pecel yang sedap ya. Tak salah kita berkongsi resepi. Okey, kita tumbuk ni sampai lumat ya. Okey, ni dah siap tumbuk. Kita letak cekur kita. Tumbuk lagi ya. Cekur ni tak ada keras sangat. Kita boleh terus tumbuk. Okey, kita letak gula merah kita. Gula kapung kita. Pecel ni mesti pedas, masin dan rasa lemak daripada kacang tu lah. Okey, kita tumbuk lagi. Kak Nur letak sedikit garam ya. Dekat sini Kak Nur tak letak perasa dah. Letak tu je. Ni letak garam secukupnya. Tak payah banyak. Ada orang letak apa? Daun lima perut kan? Tapi Kak Nur tak nak. Sebab yang Kak Nur belajar daripada wak-wak ni. Wak-wak orang Jawa tu macam ni je. Okay, ni kacang kita. Kita tumbuk sekali ya. Kita tumbuk lagi. Tak perlu lumat sangat, agak lumat sedikit aja, kerana kita nak ada lagi tekstur kacang tu ya.
kita tumbuk lagi. Okey, dah siap ni. Nampak cantik kan? Jadi sekarang kita letak air asam kita. Tak perlu letak banyak juga. Kita kacau. Nanti kita seduhkan dengan air panas ya. Seduh tu maknanya kita tuanglah, kita kacau bagi cair untuk kita jadikan dia kuah ya. Kita kacau dulu. Okey, Kak Noh nak seduhkan dia dengan air panas ya. Ni direct daripada Cherry je. Kekentalan tu terserah pada kawan-kawan. Okey. Ini dia kawan-kawan, setelah Kak Noh seduhkan dengan air, inilah kuah pecal kita dah jadi. Harum, bau cekur tu kan. Ini terserah kawan nak bubuh gula lagi ke, nak bubuh asam lagi pedas. Nak kurang bubuh asam lagi ke, nak bagi masam sikit. Terserah kat kawan-kawan ya. Kak Noh letak sedikit lagi air supaya dia pekat sangat kan. Nanti dia lama sikit, dia takut dia pekat sangat. Okey. Tapi jangan cair juga sangat, tak sedap. Okey. Alhamdulillah. Okey, dah siap alhamdulillah kawan-kawan. Mari kita cedok letak dekat mangkuk kita ni. Jadi orang siapa nak boleh ambil dan gaul. Dia kalau pekat macam ni tak apa, jangan cair, nanti dia tak buat apa. Kalau pekat dia, orang nak tambah air pun boleh. Ada masalah. Kalau tak comot bukan Kak Noh kan? Warna kuah pecal kita yang cantik kan? Okey, kawan-kawan, inilah dia. Pecal kita dah siap. Ni Kak Noh susun macam ni supaya nampak menyelerakan lah. Nanti kawan-kawan boleh tengok ya. Itu dia kawan-kawan, tadi masakan Kak Noh iaitu pecal, masakan orang Jawa. Kebetulan Kak Noh bersebelahan dengan kampung Jawa, jadi Kak Noh ada juga bergaul sikit dengan orang Jawa. Jadi Kak Noh tahu sedikit lah masakan tradisi mereka. Selain daripada Kak Noh pernah buat ungkep dulu, yang ini juga pecal. Yang senang, bahan yang mudah dan tak perlu banyak rencah pun, ada yang kat belakang rumah aje. Kita boleh petik mana saja sayur yang kita ada, kita buat pecal. Kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya, agar kawan-kawan sentiasa mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.